Oke, Mas Blur, comeback my channel. Kali ini saya akan mempraktekkan cara penggunaan infus pump ya. Infus pump IP 700, ini barangnya cepat-cepat ya. Nah, ini produk made in Korea ya. Nah, infus pump adalah alat yang digunakan untuk mengatur cairan atau obat yang dimasukkan ke dalam sirkulasi darah pasien secara langsung melalui vena ya sobat-sobat ya. Nah ini barangnya, ini udah Kemenkes AKL ya. Nah, kemudian ini aksesorisnya ada bracketnya. Nah, ini bagian belakangnya ini. Ini simple sekali, ini bisa dipegang ini ya. Nah, ini cara bawanya juga jadi enak. Nah, kemudian ini ada power clamp ya, kabel powernya ya sobat-sobat ya. Terus ini ada manual booknya ya. Dan kemudian cara mengoperasikannya yaitu kita tinggal, nah ini kita masukkan ini kabelnya ini. Kita masukkan kabelnya. Mana sih? Nah, ini nih. Ini bagian kabelnya di sini, sobat ya, belakang ya. Nah, ini. Nah, kayak gini. Kita masukkan. Gini, kemudian kita sambungan ke arus PLN, kita colokin ya. Nah, kemudian kita tinggal pencet ini tombol on off nya nah, ini kita pencet ini tombol powernya, klik. Nah, pencet. Dan kemudian kita setting ya untuk penyetingan, kita tinggal atur di bagian menu sobat-sobat ya. Nah, ini monitornya, LCD-nya ya. Nah, kemudian ini kita pencet start ini, start ya. Nah, bila berkedip warna hijau ini si infus pump berarti sudah mulai beroperasi ya. Kemudian tekan lagi kalau udah di setting ini ya, pengaturan ini untuk mengatur cairannya, terus obatnya. Kemudian kita matiin lagi nih. Nah, ini kita pencet tombol powernya lagi kita. Nah, klik, kita matiin ya. Oke. Nah, ini bagian-bagian menunya ini. Bagian-bagian terangan menu di monitor ini ya. Nah, ini ada status LED, terus flow rate. Nah, kemudian ada lagi ini
sel, ini bagian penyimpanan nilai waktu, infus ya. Terus ada lagi LCD penjepit tiang. Nah ini bagian penjepit tiangnya di sini ya. Sobat-sobat ya. Oke. Sampai di sini dulu sobat-sobat. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis ya. Sampai di sini dulu. Jangan lupa jaga kesehatan dan salam sehat selalu ya. Sip. Motor apa sih? Lo kok belum sih? Loh, mana sih? Itu di ini ya, di edit ya. Hah? Loh kok ini mati?